Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan bersama TNI Polri kembali menemukan satu korban tewas akibat tebing longsor. Korban ditemukan tertimbun lumpur dan terhimpit batang kayu di sungai di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros. Selanjutnya, tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari aliran sungai dan membawanya ke Puskesmas Cenderana. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan terkendala akibat cuaca buruk, medan yang ekstrim, dan arus sungai yang deras. Telah ditemukan satu orang korban lagi dari korban tanah longsor di Desa Cenderana, Camba, Kabupaten Maros. Ditemukan di sekitar 5 meter dari lokasi kejadian di sungai. Semoga untuk keempat korban lagi bisa ditemukan hari ini. Evakuasi, evakuasi. Sebelumnya tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup akses jalan setelah diguyur hujan deras. Akibatnya dua orang tewas dan 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.